Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Bekas Menteri Kesehatan Kerry Jamaluddin Abu Bakar menyelar sikap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bertindak seolah-olah tidak mengetahui tita adendum yang di Pertuan Agong YDPA ke-16 berhubung tahanan di rumah membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau berkata Anwar tidak sepatutnya mengeluarkan kenyataan bahwa hal berkenaan bukan masalah yang perlu diselesaikan olehnya. Bagaimana kamu mengatakan ini bukan masalah kamu? Sedangkan 5 daripada menteri kamu terlibat dalam hal ini. 3 respondennya ialah Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri JPM, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said. 2 lagi menteri kamu ialah Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz pergi ambil gambar tita itu dan 5 orang yang ambil Zafrul punya gambar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, macam mana boleh kata kamu kerajaan tidak terlibat soalnya? Beliau berkata demikian menerusi program podcast Keluar Sekejap episode 97 bersama bekas Naib Ketua Pemuda UMNO Syahril Sufian Hamdan pada Isnin. Sebelum ini media melaporkan Anwar menegaskan kerajaan tidak akan mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh YDPA dan Raja-Raja Melayu dalam sesuatu isu termasuk permohonan Najib berkaitan tahanan di rumah. Beliau yang juga Menteri Keuangan berkata, perbincangan mengenai hal berkenaan melibatkan 2 pihak yaitu Lembaga Pengampunan Wilayah, Persekutuan dan YDPM. Mengulas lanjut, Kerry mendakwa tindakan kerajaan seolah-olah tidak mengetahui tita adendum itu dengan harapan ia akan lenyap tanpa disedari dan dibangkitkan oleh mana-mana pihak. Dia tak sangka bahwa Zahid secara tiba-tiba akan buat affidavit ini. Zahid pandai untuk makan keliling. Dalam kes tertentu, dia sudah makan Anwar sebab dia sudah jadi timbalan Perdana Menteri, ujarnya. Dakwa Kerry, Ahmad Zahid bertindak sedemikian kerana takut bahwa penyokong Najib mengetahui tita adendum dan menuntut waktu ia akan dilakukan. Dakwanya, tindakan ahli parlimen Bagan Datuk itu secara tidak langsung mengesahkan bahwa wujud tita tambahan dan hal tersebut akan membuatkan Najib gembira terhadap tindakannya.